Assalamualaikum Hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya teman-teman Jadi ceritanya, kemarin tuh pagi-pagi banget aku udah jemur baju Mumpung panas teman-teman Dan ini sebenarnya tuh jemuran juga udah dari hari sebelumnya Akhir-akhir ini di daerah tempat tinggal aku tuh emang sering mendung, gerimis Bahkan hujan deras gitu ya teman-teman Jadi cucian tuh jarang banget bisa kering satu hari Biasanya dua hari baru kering Beres jemur baju, aku langsung nyiapin bekal buat Yasmin Ini tuh aku udah nyiapin bekal kayak gini sesuai requestnya ya teman-teman jadi minta bekal roti keju ya udah aku siapin aja eh tapi ternyata anaknya tuh batuk-batuk gitu loh teman-teman sebenarnya flu nya tuh udah mereda tapi masih batuk-batuk gitu jadi aku putuskan hari ini nggak usah sekolah dulu aja aku tuh takut nulari temennya yang lain jadi bekalnya ini tuh nggak jadi dibawa sekolah teman-teman akhirnya dimakan di rumah aja akhir-akhir ini tuh cuaca emang agak nggak menentu ya teman-teman kita aja yang orang dewasa kadang tuh ngerasa meriang kadang nggak enak badan kalau cuaca nggak menentu kayak gini, apalagi anak-anak kita yang masih kecil, jadi emang hampir semua teman-temannya anak aku di sekolah tuh juga rata-rata sama aja batuk pilek gitu ya keluhannya dan rasanya tuh kayak nggak selesai-selesai sakitnya ya Allah. Dan di tengah-tengah banyaknya anak kecil yang sakit, kemarin tuh sempat ada berita yang membuat para orang tua khawatir ya teman-teman, adanya kontroversi masalah obat yang diduga bisa menyebabkan gagal ginjal akut itu ya. Jadi tuh aku sempat stop semua obatnya Yasmin padahal dia tuh keadaannya masih flu dan batuk ini udah sekitar semingguan lebih ya Yasmin stop obat Alhamdulillah flu nya tuh udah mereda ya teman-teman tapi aku merasa batuknya tuh nggak berkurang bahkan aku merasa malah semakin parah terus akhirnya tadi aku coba ngecek di Instagramnya Bepom RI ya teman-teman ternyata di sana tuh udah ada beberapa list obat sirup yang aman dikonsumsi dan Alhamdulillah ternyata obat yang diminum Yasmin sebelumnya tuh aman jadi aku memutuskan per hari ini Yasmin akan minum obat sirup lagi jadi buat teman-teman yang sama kayak aku sekarang anaknya lagi sakit flu dan batuk dan bingung mau dikasih apa kalian bisa cek di instagramnya bepom ri ya di sana udah ada beberapa list sirup yang aman untuk dikonsumsi kalian cek aja di sana yang paling penting, selain ngasih obat selalu berdoa ya teman-teman, karena kita sebagai ibu, insyaallah tuh doanya makbul, kita doakan semoga anak-anak kita tuh selalu sehat selalu dilindungi Allah, amin dan kita sebagai ibu, kalau bisa jangan sampai sakit ya teman-teman karena kalau kita sakit, semuanya jadi kacau pastinya, termasuk anak kita juga nggak kerawat nantinya dan kesehatan raga itu biasanya dimulai dari kesehatan jiwa ya teman-teman jadi kalau sekarang lagi ngerasa capek istirahat aja dulu, nggak usah memaksakan diri, Gak apa-apa rumah kita berantakan sebentar Yang penting kita tetap waras Aku akhir-akhir ini juga udah berusaha Untuk membuat diriku sendiri lebih santai ya Jadi kemarin salah satu aku gak upload video Karena aku pengen menenangkan diri Membuat diriku sendiri ini lebih rileks teman-teman Karena rasanya capek banget Dikejar deadline terus Pengen santai sebentar dan pengen punya Waktu yang lebih berkualitas gitu Sama anak dan suami aku Balik lagi ke videonya ya, jadi ini tadi tuh aku udah selesai nyiapin semua keperluan sekolah anak aku, ternyata nggak jadi sekolah, jadi ya udah itu rotinya dimakan sama dia. Terus ini dia minta dibikinin mie teman-teman. Sebenarnya Yasmin tuh minta dibikinin mie instan, dia tuh akhir-akhir ini lagi ketagihan banget sama yang namanya mie instan. Tapi karena aku nggak mau dia keseringan makan mie instan, jadi aku mau masakin spaghetti aja yang pasti dia akan suka juga. Karena ini emang favoritnya banget sih. Ini tuh resep ala-ala yang aku nyebutnya spaghetti jowo ya teman-teman jadi bukan yang pakai saus carbonara atau bolognese gitu tapi justru menurutku ini tuh rasanya lebih enak, lebih ringan, gak bikin enak, pokoknya kalian lihat aja ya resepnya nanti aku sebutin, yang pertama ini aku rebus dulu ya pastanya ini tadi aku pakai La Fonte spaghetti ini yang ukuran 10 kalau mau rebus spaghetti itu tadi air mendidih, kita kasih minyak sedikit dan garam ya teman-teman, tujuannya dikasih minyak tuh biar minyak atau spaghetti tuh gak saling lengket sama lain dan cara narus pagetnya kayak tadi ya teman-teman kita taruhnya tuh lurus nanti kita bengkokin perlahan-lahan biar minyak tuh bisa tetap utuh panjang nggak patah-patah gitu loh semoga penjelasan aku bisa dimengerti ya lanjut siapin beberapa bahannya dan ini adalah bagian yang paling penting ya teman-teman kita siapin beberapa daun jeruk tapi yang diambil cuma daunnya ruas batang yang ada di tengah itu kita ambil dan kita buang karena itu rasanya agak pahit Selanjutnya daun-daun itu tadi kita jadikan satu dan kita potong-potong kecil Daun jeruk yang udah dipotong kecil-kecil itu nanti bisa kita makan teman-teman dan itu rasanya seger banget Pokoknya benar-benar dipastikan ruas batang bagian tengahnya tadi udah dibuang semua ya Beberapa bumbu lain yang harus disiapkan adalah bawang putih, bawang bombay, daun salam, dan daun jeruk yang masih ada ruas batangnya Tapi itu nanti nggak boleh dimakan ya Untuk protein hewaninya kita bisa pakai daging giling atau sosis atau telur juga bisa Tapi untuk masa kali ini aku cuma pakai sosis ya sesuai kesukaannya Yasmin aja sekarang kita langsung aja ya, masaknya ini langsung aja kita tumis bawang putih dan bawang bombay. Bawang putihnya kita cacah atau kita chopper, sedangkan bawang bombaynya kita iris biasa aja. Ini tadi aku numisnya pakai minyak goreng, ya teman-teman. Menurutku, hasilnya tuh lebih gurih dibandingkan kita numis pakai margarin. Kalau sudah tumis sampai harum, langsung aja masukin daun salam dan daun jeruk. Tapi untuk daun jeruk yang udah diiris-iris tadi, kita masukin belakangan, ya. Ini kita masukin daun jeruk yang masih utuh-utuh aja. Lanjut masukin juga sosisnya, dan kita tumis sampai di kematangan sesuai selera kita aja, ya. Aku tuh dapat resep-resep kayak gini tuh biasanya dari Instagram atau dari Cookpad ya teman-teman. Cuma aku modif lagi sesuai selera aku. Dan menurut aku kalau kita masak kayak gini tuh lebih cepat dan lagi ini juga lebih hemat ya teman-teman. Karena kalau kita tuh tipe yang nggak bisa bikin saus bolognese atau carbonara itu kan kalau beli instan harganya lumayan ya, hampir 30 ribuan gitu. Jadi mending dimasak kayak gini dan nggak kalah enak kok kalian harus coba. Lanjut, ini aku masukin spagettinya ya teman-teman, tapi nggak aku masak semua. Ini spagettinya aku cuma ambil setengah aja dan sisanya aku masukin kulkas di wadah tertutup. Itu aman, bisa kita masak besoknya lagi. Duh, lihat video ini tuh rasanya keinget pas aku lagi masak. Ini tuh baunya wangi banget teman-teman, wangi bawang putih dan wangi dari jeruknya. Itu benar-benar semerbak dan bikin ngiler pokoknya. Ini kita aduk-aduk aja ya teman-teman sampai agak nyampur gitu Terus selanjut kita tambahkan sedikit air Ini kemarin aku pakai air biasa tapi sebaiknya tuh kita pakai air kaldu bekas dari rebusan pasta tadi ya Jadi air rebusan bekas pasta tuh jangan dibuang dulu kita pakai masak ini Dan jumlah air yang kita masukkan juga sesuai selera Tapi karena kemarin aku masak pastanya tuh di wadah yang terlalu kecil Jadi semua airnya tuh udah meresap ke dalam minyak gak ada sisa sama sekali Jadi ya udah akhirnya hanya aku pakai air biasa aja kemarin pas masak ini. Lanjut lagi teman-teman. Jadi kita tambahkan garam, kaldu jamur, sedikit gula dan sedikit saus tiram. Jangan lupa masukin semua daun jeruk yang udah dipotong kecil-kecil tadi. Terus kita aduk sampai matang ya teman-teman. Ini enak banget baunya serius. Kalau dirasa semua bumbunya udah nyampur dan udah mateng, udah selesai ini masaknya kita ambil di piring Dan sentuhan terakhir jangan lupa kasih parutan keju, ya Allah ini tuh gurih banget, enak banget teman-teman Kayaknya dari tadi aku heboh banget ya ngomongin resep ini, kayak ngomong enak berkali-kali karena ini emang enak banget teman-teman FYI aku tuh sebenarnya nggak suka mie ya teman-teman, jadi emang aku pilih-pilih banget mie apa yang aku sukai Biasanya kalau masak spaghetti pakai bumbu bolognese atau carbonara gitu tuh aku nggak suka karena bikin enak dan nggak akan habis pastinya. Tapi kalau ini beda cerita, nggak tahu juga karena ini memang enak atau karena memang lidah aku tuh cenderung ke masakan Jawa. Kalian coba aja dulu terus nanti kasih pendapat kalian ya gimana tentang resep ini. Alhamdulillah ini masaknya udah selesai dan ini aku ambil satu piring buat Yasmin dulu ya karena ini tadi kan masak sesuai requestnya dia dan seperti yang udah aku bilang tadi sentuhan terakhir jangan lupa kasih parutan keju Masya Allah ini enak banget Habis ini, aku mau lanjut nyuapin Yasmin dulu, ya teman-teman. Dan video kali ini udah selesai. Terima kasih, teman-teman, yang udah nonton sampai selesai. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini. Semoga teman-teman semuanya dan keluarga selalu dimudahkan urusannya, dimudahkan rizkinya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Dan kalau ada salah kata, aku minta maaf ya. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.